Halo kawan Magista, selamat datang di konten paling sangar di Magista 8. Kenapa paling sangar? Karena hari ini kita kedatangan sebuah raket dari keluarga Mizuno. Oh iya, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat tahun baru buat kawan Magista semua. Semoga cita-cita dan apa yang kawan Magista inginkan pada tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun 2021 ini. Oke, sekarang kita lanjut unboxing raket Mizuno ini ya. Langsung kita unboxing aja. By the way, raket ini kiriman dari Genta Sport, sebuah toko olahraga yang menyediakan alat-alat bulu tangkis yang sangat komplit dan yang pasti dijamin sangat original. Untuk link Instagram sama e-commerce dari Genta Sport nanti akan aku kasih di kolom komentar atau di kolom deskripsi ya guys. Jadi kita langsung unboxing aja paketnya. Ini paketnya masih dari kardus, belum dari kayu. Coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita dapat 2 buah raket dari Genta Sport, raket sama tas biasa kayak yang kepajang. Terus kita dapat stiker kecil. Kelihatan nggak stikernya? Mungkin ini emblemnya dari Genta Sport ya guys. Mantap. Mas. Loh, bukannya Mbak Salsa ya biasa yang review ya? Oh, tenang guys. Ini berhubung katanya ini buat raket pemula, jadi cukup saya yang review. Nanti Mbak Salsa next, dia kan pemain profesional, saya kan pemain kampung. Jadinya ya nggak ada salahnya kan, pemain kampung nyobain sebuah raket dari Mizuno yang katanya untuk pemula, oke? Oke guys, di depan saya sekarang udah ada sebuah raket Mizuno Razor Blade 505. Pertama kali lihat sebenarnya saya bingung karena kemarin bilangnya Mizuno seri yang satunya, ternyata yang datang Razor Blade 505. Dan pertama kali tak lihat raket ini itu, wah, ini warnanya benar-benar mahal guys, warnanya beneran, warnanya hitam, desainnya hitam, terus ada putih-putih gini, sumpah kelihatan raket mahal gitu loh. Walaupun ini harganya cuma sekitar 500-an, ini benar-benar kayak raket mahal. Tenang wis, aura ngapusi. Oke, untuk spesifikasi raketnya, beratnya 4U, balance-nya medium, max tensionnya 28 lbs, kayaknya sama yang sering tak pakai sebelumnya, turbo blade K600. Kayaknya frame-nya sama. Frame-nya sama kayak turbo blade K600. Jenis frame-nya sama. Bisa dilihat jenis frame-nya. Ini jenis frame-nya sama. Terus ini untuk beratnya dengan turbo blade K600 yang sering tak pakai, dia 4U sama, tapi ini lebih enteng ini. Ini lebih enteng beneran. Tapi emang dia kan, kalau yang ini kan head heavy balance-nya, yang K600 turbo blade. Karo yang Razor Blade 505 ini medium. Nggak tahu ini paling enak buat main cepet gitu apa ya. Kalau ini kan buat smash-smashan gitu enak. Untuk fleksibelnya ini lumayan kaku guys. Ini lebih kaku dan kok sama ding? Sama kok. Oh. Raket ini dia udah memiliki aerodynamic frame. Tak balik nih ya guys, aerodynamic frame, yang artinya kalau kata Google itu artinya dia memiliki hambatan udara yang lebih rendah dari frame-frame jenis lainnya. Jadi raket ini bisa digunakan buat kalian yang ingin menguasai lapangan, jadi enak buat kontrol bola mau ditaruh di mana, enak. Nah, katanya seperti itu. Terus raket ini udah pakai senar dari Hikwa ISO 66. Kenapa saya memilih Hikwa ISO 66? Karena senar itu enak. Hikwa ISO 66. Hikwa ISO 66 ini bisa jadi opsi pilihan teman-teman kalau pas apa ya, mepet uangnya atau apa gitu, enggak beli BK 66 terlalu mahal. Di bawahnya itu menurutku kalian bisa pakai Mizuno MT 66 yang tak pakai di turbo blade K600 ini. Ini harganya 60 ribuan lah. Nek pengen lebih murah lagi, kalian bisa pakai Hikwa ISO 66. Lah, senarnya ini semua ada di Genta Sport. Bisa lihat di kolom deskripsi. Terus kalian juga bisa request, disuruh nyenarkis kalian. Itu gratis. Dan Genta Sport ini tukang senarnya gak kaleng-kaleng guys. Udah mantep. Dia itu udah profesional, pakai alat yang itu juga. Jadinya dia sweet spotnya itu buat main itu enggak nganu gitu loh guys,
enak gitu loh, sweet spotnya itu tetap kejaga gitu loh. Jadi buat main ya enak. Nah, menurutku seperti itu. Tapi koyo nih suarane, suarane senare kok ini, guys. Hehehe, sangar toh. Krung ora, guys. Wah. Ini gripnya tak buka dulu, guys. Gripnya tak buka ya, guys, gripnya. Ini gripnya dari Mizuno Razor Blade 505. Sama sih dari yang Razor Blade, Turbo Blade, atau yang agak mahal ini, yang Mizuno Acer Arc 747. Ini sama, ini sama jenis gripnya, sama G5 juga ukurannya. Untuk first impressionnya, ini untuk keseluruhan sih lumayan sih, dengan harga 500 ribuan kalian udah bisa punya raket yang mereknya Mizuno. Seperti kata Mas Ekanova. Seperti apa katanya? Kita lihat cuplikannya. Bagi teman-teman yang pengen kelihatan mewah tapi budget pas-pasan, silakan pakai ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu kata Mas Eka. Kata Mas Eka. Jadi, oke, sekarang kita langsung coba aja raketnya gimana. Kita udah ditunggu sama Mbak Salsa juga. Nanti raketnya seperti apa, langsung kita lihat. Oke, cekidot. Oke kawan-kawan, setelah aku coba main pakai raket ini, enak juga, lumayan lah. Dari kelas raket 400 ribuan, emang nggak bisa berharap banyak. Cuman, emang menurut aku Razor Blade ini lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama jelas murah, 400 ribu udah dapet raket original Jepang. Yang kedua desain mewah, dipakai kelihatan kalau raket mahal. Dan yang ketiga, raket ini emang bantu banget buat pemain pemula kayak aku sih. Buat nyerang apa bertahan enak, dipakai main cepet juga ayo-ayo aja. Nah, cuma kelemahan dari raket ini menurut aku mungkin karena balance point-nya yang medium, gak head heavy. Jadi waktu aku buat main sama Mbak Salsa, ya jadi enak main di depan Mbak Salsanya yang gendong aku. So, buat kalian yang cari raket dengan brand ternama tapi budget mepet, bisa kalian coba Mizuno Razor Blade 505 ini. Jangan lupa belinya di Genta Sport. Walaupun kirimnya cuma pakai kardus, tapi raket tetap aman, barang juga cepat sampai. Kalian juga bisa request-request seperti packing kayu, tarikan senar, bergaransi pula. Yuk, buruan gas yuk. Aku Frisa Alfreski, selamat berbelanja.